Assalamualaikum and what is up guys. Apa khabar semua? Kita bertemu kembali di HQ untuk Pro 2 AMG F1 Team. Jadi untuk episod kali ini, benda pertama yang saya nak tunjukkan kepada you guys adalah kita akan buat R&D lagi. Kita akan utamakan untuk weight reduction. So sekarang ni untuk weight reduction, engine cover in development dalam masa 8 hari akan siap. So sementara menunggu benda tu siap, kita akan buat dulu R&D untuk drag reduction, untuk streamline suspension arm. Oh tak boleh, dah lebih capacity. Kalau macam tu saya nak upgrade kita punya ERS lah. Okay, so itu untuk bahagian R&D. Untuk bahagian facility, mana satu yang kita nak upgrade dulu? Saya rasa aerodynamic, build time kita kurangkan. So duit kita tinggal RM300,000 je lagi. Dah nak pokai dah Pro 2 F1 ni. Okay, so MGUK kita dalam previous race ada bermasalah, but dia tak adalah problem sangat sebenarnya. Saya rasa kita boleh pakai lagi kot. Kita ada good news lagi. Kita ada sponsor baru yang akan masuk. Okay, selepas dipertimbangkan banyak kali, saya rasa saya akan pilih Achieve, macam mana nak sebut saya pun tak pasti, sebab dia memberikan kita weekly income yang boleh okey lah, second paling besar kalau nak bandingkan Blue Star. Of course weekly income Blue Star paling besar, tetapi gold bonus yang diberikan oleh Achieve adalah sangat logik untuk kita, iaitu dia just minta kita dalam satu race score 3 point. Kalau nak dibandingkan dengan Blue Star, dia nak kita dapat fastest lap. Dia memang bagi gold bonus besar, tapi untuk kereta kita dapat fastest lap susahlah sebenarnya. Dan dalam keputusan rivalry sekarang ni, kita 9 sama dengan Daniel Ricciardo. So tanpa masa, jom kita pergi ke qualifying untuk Grand Prix yang seterusnya, iaitu Canadian Grand Prix. Okay, sebelum kita pergi ke qualifying, kita ada berita baik daripada Mercedes. Ada upgrade yang diberikan oleh Mercedes kepada kita dan kesemua customer dia yang pakai enjin dia. Dan kepada korang yang selalu tanya apa difficulty yang saya pakai, saya pakai difficulty 60% AI difficulty. Okay, jelas eh. So hopefully dalam qualifying ni kita boleh manfaatkan, kita boleh gunakan sebaik mungkin upgrade yang dibekalkan oleh Mercedes. Alright, let's go Canadian Grand Prix qualifying untuk pasukan Pro 2 AMG. Alright, perfect. Kita punya minyak release tadi perfect. Ada out sikit, sedikit off tapi tak apa. Whoop. So Canada punya track ni adalah antara track yang saya rasa daripada zaman F1 lama dulu kot, saya memang dah main dah track ni. Sebab kalau tak silap saya, Melbourne, lepas tu Canadian punya track adalah antara track yang lama berada dekat dalam kalender F1. Wuih, teruk 22. Alamak, janganlah jadi backmarker pula untuk track ni. Huru-hara. Huru-hara, babe. Aduh. Teruklah qualifying ni. So untuk pertama kali kita qualify, rasanya first time kot kita qualify belakang Enzo. Ke kali kedua dah. Tapi yang paling teruknya adalah kita ketinggalan jauh daripada Daniel Ricciardo, which is not good. So race ni kita banyak kerja nak kena buat. Right, so hari ni kita adalah backmarker, orang paling belakang sekali. Objektif, saya rasa objektif kita ada 3 lah. Yang pertama, saya nak kalahkan Daniel Rick. Yang kedua, saya nak dapat at least P10. Dan bonus objektif yang terakhir sekali, kalau boleh, kalau boleh, kita nak 3 point untuk bonus daripada sponsor baru. Alright, so start kita alhamdulillah okay setakat ni. Decide lah cepat korang nak gimana. Exit track limit. Tak nampak pun track limit. Dive bomb tu tadi macam orang gila lah. Tu dia Vettel. Pernah accident kat sini dengan Hamilton kan. Dive bomb lagi. Mantap. Ini bukan F1 ni, ini NASCAR. Siapa tu? Ya Allah. Albon. Buat apa Albon?
Alamak, kita ter-exit track limit lah. Vehicle condition. Tire condition still looking good. Saya rasa ini start yang paling mengarut lah kita buat. Semua position yang kita win, ya Allah, semua kita langgar orang. Lepas tu Albon ni nak langgar-langgar juga. Kenapa? Ambil kau. Kita paksa dia ambil inside. Magnussen dan Schumacher kat depan. Dua-dua kereta khas. Ui, apa hal tu? Aduh, tayar spin pula. No. Oh no, you don't, Albon. Albon ni dah lah agresif. Ui, fight dengan Albon Shaw. Oh, menakutkan. Terlajak track limit. Nasib baik tak kena saman. Come on, Magnussen. Laju sangatlah Magnussen ni. Haiya, why you so laju ah, Magnussen? Kita dah berapa race lah? Rasanya last kita fight dengan Magnussen dekat Imola kan? We are flying, bro. No, we were flying but not anymore. Second sector tu tadi kita teruk ah. Defend. Tak boleh defend. Stroll lagi. Aduh, mangkuk ayun ni. Boleh ya? Boleh. Mantap. Berapa banyak manuver gila kita buat dalam race ni. Silap ada bulan DNF kita ni. Buruk eh. No. Use your battery. Box, we're coming in this lap. Box this lap. Weh, ini betul-betul fight ni. Weh, apa hal ni? Jangan lagging. Okay, Mat. Kita pit stop ni. Okay, Stroll follow. Siapa lagi follow kat belakang? Oh, ramai pit tu. Semua nak main yang dekat eh. Ui. To be honest kan, sebenarnya color scheme baru yang saya buat ni saya pun tak apa nak minat. Tapi tak apa, kita tunggu season depan. Kita tunggu season baru, baru kita decide untuk color baru. Color hijau kot. Alright, tayar baru, semangat baru. Sedap tayar baru ni. Ini baru tayar. Let's go. Bagilah safety car kan. Safety car seronok sikit. Boleh gak aku kejar dia ni? Dia ada pit stop lagi satu. So, tak perlulah fight gila-gila dengan dia. Tapi kalau kita boleh. Dia dah give up tu. Alright, Tsunoda kat depan. 116 gap eh. Fokus. Rapat dah Tsunoda dengan Magnussen ni. So dia orang fighting, mungkin sebab tu kita boleh keep up dengan Magnussen. Dia under pressure daripada Tsunoda. Good work, UK. Good work. Magnussen buat mistake. Tiba-tiba kita ada DRS. Man, don't let go. Come on. Datang pula engkau ni.
Eh, Stroll, jangan buat hal lah Stroll. 3 lap lagi eh. Tolonglah bagi apa tu, bagi safety car. Huh. Dah berapa race dah ni kita, bila jumpa Magnussen je problem. Jumpa Magnussen je problem. Oh no 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 no. Ah. Terlebih pula. Okay, at least kita, at least kita dapat DRS. Magnussen tak ada DRS. Buka bateri. Come on. One of these corners kita akan dapat dia. Ah. Apa tu? Apa tu? Okay, yang itu saya mengaku lah. Yang itu dirty lah. Saya tak tahu move tu tadi berbaloi ke tak. Sebab lepas ni dia ada DRS. Kita tak ada DRS. But at least we gain, we gain a position lah. Kan? Kan? Huh. Yang ini betul-betul kita buka mode Max Verstappen ni. Siapa tak bagi space, sakit. Jangan bagi dia slipstream. Menggagal. Dah macam apa dah ni. Kita inside lah. Final lap. Jangan bagi Magnussen. Walaupun kita tak akan dapat point daripada benda ni, tapi at least race ni kita boleh kalahkan Magnussen. Walaupun tadi kita potong tu, saya pun tak tahu kenapa steward tak bagi kita penalty. Tapi move tadi tu penalty tu tadi tu. Kita ni drive dah macam orang gila lah ni. Bateri, bateri. Oh crap. Kita terpaksa ambil inside. Not impressive at all. Ini race kita yang paling, paling kotor, paling controversial. Tapi kalau tak controversial, tak perlu dua F1 lah. Come on, come on, come on, come on, come on. Diorang semua ada DRS. Last, last battery, last battery. Aku buat apa ke? Tak ada penalty. Serius lah, tak ada penalty. Tak ada penalty. Kita dah final warning kot untuk penalty. Yang tu tadi kira tak penalty eh. Mungkin sebab tayar kita masih dekat dalam kot. So semua objektif kita fail. But we race hard. Kita memang race gila-gila kali ni. Memang buka semangat Max Verstappen tu gila-gila. So terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah menonton sehingga ke penghujung episod kali ini. Pastikan anda tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng sekiranya anda tidak mahu terlepas episod yang terbaru dan mengikuti terus perkembangan pasukan Pro 2 F1 ini. So kita jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Oh lama eh. Track limit tu. Dia tak illegal eh. Hmm.